Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Adelart Media, channel yang membahas semua tentang tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengaktifkan opsi mode pengembang atau opsi developer, yang mana opsi developer nanti kita akan settingan HP yang tidak ada pada settingan HP biasa. Oke. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya. Nah, oke, kita lanjut. Untuk mengaktifkan opsi pengembang, kita harus masuk ke pengaturan. Nah, setelah kita masuk ke pengaturan, kita cari bagian bawah, paling bawah, yaitu tentang ponsel. Oke, kita klik tentang ponsel. Nah, dan di sini kita lanjut ke informasi perangkat lunak. Nah, oke, sudah masuk ke informasi perangkat lunak ya. Nah, di sini ada tentang perangkat lunak di HP kita. Untuk yang HP yang saya gunakan ini adalah HP Samsung A32. Nah, untuk mengaktifkan opsi pengembang, kita harus melakukan klik sebanyak 4 kali di nomor versi. Oke, klik 4 kali di nomor versi. Oke, di sini muncul mode pengembang telah diaktifkan. Oke. Bagaimana sih kita tahu mode pengembang? Setelan mode pengembang kita back ya. Setelah kita back, nah di bawah tentang ponsel ada muncul opsi pengembang, pilihan pengembang. Ini sudah ada indikasi aktif ya untuk mode pengembangnya. Oke, begitulah cara kita mengaktifkan mode pengembang atau mode developer, yang mana kita bisa men-setting menu-menu setting yang ada di mode pengembang yang tidak ada di menu setting biasa. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.